Apakah pernah adanya terjadi gesekan antara masyarakat umat Hindu dengan masyarakat kampung Islam? Oh ya, yang semacam itu kan kasus saja itu. Cuma ya cepat ditangani oleh aparat pemerintah dan tidak aparat juga kemudian ini perangkat desa itu sama perangkat yang ada di kampung Islam itu cepat penanganan seperti itu, tidak sampai korban. Gitu. Yang sampai korban dulu itu waktu G30S. Waktu G30S itu di gel-gel itu kan menjadi penampungan untuk dibunuh massal itu kan. Si yang di Nagaris, artinya orang-orang PKI yang kena garis itu ditampung misalnya di gel-gel di sekolah SSR, sekolah dasar di kampung di sekolah itu ditampung truk-truk itu, kemudian ditampung di situ, kemudian dikubur massal di gel-gel. Nah, ketika itulah kita kan bergabung. Saya sudah SMA waktu itu. Saya ikut terlibat juga waktu itu bergabung sama saudara kita Islam. Artinya Islam kan tidak terlibat ya. Islam di gel itu kan semua NU apa-apa dulu itu. Ya. Kan itu NU itu kan musuh bebuyutan sama PKI. Artinya NU dan PNI di gel itu bersatu untuk ini. Ya, ketika diturunkan dari truk itu larilah dia. Ada yang kabur, Pak? Ya, bukan ketika dia eksekusi itu pada lari. Ada beberapa lari gitu loh maksudnya. Lari kan tamengnya yang apa? Ada teman-teman tameng ini yang bergerak termasuk teman di Islam. Meninggal satu ya, meninggal pemuda. Kemudahan sore apa dan itu yang ngejar pelarian ini sama dengan sama kita ya, tapi ya ke apa istilahnya kecepatan terbunuh ya, sudah diketahui oleh saudara Bali ini dibantu tapi sudah terbunuh kan itu saja yang terjadi pembunuhan. Tapi kalau gesekan perkelahian itu kasus lah. Artinya saya katakan kasus pasti karena minum atau kemudian kalau yang lain kalau menghina ajak urusan agama saya kira tidak. Itu urusan muda-mudi saja lah itu. Pemuda yang mabuk itu selalu bikin gara, bukan hanya dengan Islam sama saudara sendiri ya. Di sini juga kan seperti itu yang di Wanesari ini kan pernah terjadi itu kan pernah terjadi di Wanesari ini pernah terjadi juga kalau mau contoh yang di Denpasar pernah terjadi tapi setelah dicari latar belakangnya ya itu aja. Apa ada kiat khusus yang dilakukan untuk menjaga toleransi beragama antara umat Hindu Bali dan masyarakat kampung Islam? Iya, kiat khususnya itu harus saling menghargai. Jadi saling menghargai, saling menghormati, saling memahami. Nah, ini memahami ya, bisa ajaran itu yang mana namanya ajaran, yang mana namanya apa istilahnya kulit-kulit asiswa, pelengkap-pelengkap. Artinya yang tidak ke hal yang inti gitu loh. Yang kalau luar-luarnya saja silakan saja. Terutama contoh-contoh yang paling nyata ya arsitekturnya ya. Arsitektur itu kan sering masjid itu dicampur dengan arsitektur. Kayak ini ada penelitian disertasi lah gitu. Itu saya punya istilahnya ya istilah mahasiswa gitu loh. Ya. Tiga itu yang dia bikin yang di mana itu. Mungkin masjid yang dia dosen arsitektur tapi dia menggunakan dia sedika itu dia mengangkat soal masjid yang artinya simbol toleransi tapi di bidang arsitektur itu kan arsitektur itu kan tidak nyentuh ajaran gitu loh. Misalnya urusan babi ya misalnya tidak ada, saya pikir tidak ada, sudah sama tahu kan. Ya di Bali ini ya memang babi kan, tapi ya dia tidak usah. Kalau sudah niat, kalau sudah keyakinan kuat
apapun kan. Misalnya puasa gitu loh kan, kadang-kadang orang Bali kan salah kaprah juga. Maaf ya saya makan dengan puasa. Bukan sebenarnya orang puasa yang biasa gitu. Itu mungkin karena saya pengalaman sekolah di Jawa gitu loh. Dan itu pun tidak pernah saya katakan di Nusantara ini tidak pernah ada perang agama. Oke. Ya, coba di dalam sejarah baca itu. Yang saya pernah baca. Tidak ada perang-perang agama. Ya perangnya itu paling kekuasaan atau wanita. Rebut wanita kan. Iya. Nah, ini raja di Bali juga sama sebenarnya. Rebut wanita kan enggak di dia sudah dijodohkan. Tapi kemudian disabot jadi perang. Nah, jadi itu kan perang karena urusan wanita. Perang antar kerajaan ini maksudnya. Jangan-jangan mengatakan Belanda yang mulai perang. Enggak, sama kerajaan sudah saling berperang dari dulu. Kejadiannya Bom Bali, okay. Bagaimanakah hubungan antara masyarakat di kampung Islam dengan umat Hindu? Nggak ada apa-apa kan. Ini orang Hindu kalau enggak disentuh intinya, Bom Bali, Bom Bali. Ya, seperti itu kan. Kalau intinya yang disentuh, nah itu misalnya di Pura dilecehkan misalnya, itu kan lain. Itu kalau yang urusan-urusan duniawi seperti itu, silakan saja. Dia enggak dia dendam sama apalagi Islam yang di sini itu kan orang-orang luar ya. Iya. Itu maksudnya. Itu dia orang Bali masih menanyakan anunya dulu asal-usulnya penyebabnya latar belakangnya iya. Apa enggak sembarang benci gitu loh maksudnya. Nanti orang-orang Islam di sini dirazia atau apa di apa kayak saudara kita di Jawa itu apa yang sweeping lagi bulan Ramadan nggak bisa jualan udah di Bali nggak ada sweeping seperti itu nggak ada. Tadi kan Profesor sempat ngomongin masalah apa arsitektur tadi masalah kubah terus apa tadi sekepat itu nih bangunan mesti sebelumnya yang di Bali yang pertama kali dibangun menurut Profesor itu dulu bangunan itu langsung kubah atau sekepat atau mereka joglo gitu? Nggak joglo, meru, tumpah, kayak wantilan. Oh wantilan, sekepat gitu nih? Ya sokonya juga, ada maksudnya atapnya. Atapnya itu kan tumpang ya, tumpang tiga itu. Pakai tumpang, yang di Kampung Ngegel yang saya tahu. Itu Raja Karangasem yang nyumbang. Raja Karangasem kan sudah terbiasa dengan nyamuk selam. Sasa itu kan di situ. Angan Kelu juga di sana ada kan. Itu di pedalaman tuh. Islam kampung Islam. Saren itu namanya Saren kan, kampung Saren kan di Karangasem. Cicang itu apa lagi banyak itu. Bandem. Ya di Karangasem banyak itu. Semua itu rakyat dari Lombok asalnya yang Karangasem. Saya perkenalkan diri, nama saya dengan gelar akademik Profesor Dr. Dr. Andus, Anak Agung Bagus Wirawan, Sarjana Utama SU itu Magister. Tentang kegiatan P5 saya memberikan apresiasi dan pujian yang istilahnya gimana ya kalau ujian itu cum laude gitu loh maksudnya karena semangat bapak ibu guru sama siswanya ini istilahnya mengenalkan pelajaran sejarah itu terutama sejarah perjuangan bangsa untuk dipetik spirit dari kelahiran bangsa Indonesia ini ialah semangat toleransi salah satunya dan semangat yang lain artinya semangat kerja keras artinya kalau adik-adik dan bapak guru dan saya juga belajar kiat tetap tapi harus disertai dengan doa karena kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini mempunyai keyakinan masing-masing kepercayaan masing-masing Tuhannya masing-masing ketuhanan yang berkebudayaan atau bahasa rumusan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan
menghilangkan sila-sila yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang menyinari, memberi semangat kepada sila-sila lainnya. Kemanusiaan, kemanusiaan yang adil beradab harus berketuhanan. Terkait dengan persatuan Indonesia juga harus dikaitkan dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin ini yang sekarang menjadi penyimpangan sedikit. Karena apa? Karena kerakyatan yang disebut oleh Bung Karno itu demokrasi, demokrasinya sekarang demokrasi mayoritas. Ini tidak cocok dengan bunyi rumusan dari Pancasila. Karena kalau Pancasila kerakyatan dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawarat, bukan puting, bukan. Kan ini kan penyimpangan, tapi orang tidak menyadari kalau belajar sejarah itu penyimpangan sebenarnya dari kitoh, dari dasar, dari ideologi dasar negara, ideologi bangsa itu menyimpang. Dan kemudian yang terakhir ini yang diperjuangkan terus menerus sampai sekarang dan yang akan datang mungkin tidak pernah terwujud, artinya keadilan itu ya, keadilan sosial bagi semua. Maksud saya tidak pernah terwujud itu ya hanya bisa diangan-angan. Memang itulah, karena itu filosofis, itu adalah bahasa filosofis. Yang hanya filosofis itu terutama filsafat spekulatif selalu mengharapkan, kan, selalu mengharapkan yang tidak mungkin bisa dicapai, tapi selalu ada harapan karena harapan itu membuat kita semangat. Di situ, nah ini sekali lagi saya dukung penuh. Artinya saya ini pribadi sekali, individu sekali, saya yang bicara di sini, saya tetap komit artinya terhadap bangsa ini. Saya tetap mengaku saya ini adalah bagian dari bangsa Indonesia.